Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa jika seorang hamba yang mukmin akan mengalami sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat kepada hamba tersebut. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat pertama untuk mengambil kekuatan tubuhnya. Akhirnya ia menjadi lemah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mengambil selera makan dari mulutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya wajahnya, akhirnya wajahnya menjadi pucat. Dan kepada malaikat yang keempat, Allah memerintahkan untuk mengambil semua dosa hamba tersebut, maka ia menjadi bersih dari dosa-dosanya. Maka ketika Allah berkehendak untuk menyembuhkan hamba tersebut, Allah memerintahkan kepada malaikat yang telah mengambil kekuatan dari hamba mukmin tadi untuk mengembalikan sepenuhnya. Dan Allah memerintahkan juga kepada malaikat yang telah mengambil kenikmatan makan dari hamba tersebut untuk mengembalikan seutuhnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang telah mengambil cahaya wajah dari hamba tersebut untuk mengembalikan seperti saat ia dalam keadaan sehat. Tetapi Allah tidak memerintahkan malaikat yang telah mengambil dosa dari hamba tersebut untuk mengembalikannya. Akhirnya malaikat itu mengadu kepada Allah seraya bersujud. Wahai Tuhanku, kami 4 malaikat Engkau perintahkan untuk mengambilkan sesuatu yang telah kami ambil, tapi kenapa Tuhan tidak memerintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa hamba tersebut? Mendengar aduan malaikat tersebut, Allah menjawab, tidaklah pantas dengan sifat agung dan kedermawananku untuk memerintahkan kamu mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah ia mengalami berat dan payahnya selama masa sakit. Akhirnya malaikat tersebut memahami alasan mengapa Allah tidak memerintahkannya untuk mengembalikan dosa-dosa seorang hamba yang telah sakit. Malaikat itu berkata, lantas apa yang harus aku perbuat dengan dosa-dosa yang telah aku ambil dari hamba tersebut, wahai Tuhanku? Allah menjawab, pergilah kamu ke lautan dan buanglah dosa-dosa tersebut di sana. Akhirnya malaikat tersebut membuang semua dosa tadi ke lautan. Itulah hikmah bagi seseorang yang sakit. Tapi dengan syarat seorang yang sakit mau bersabar terhadap ujiannya dan tetap yakin bahwa ujian rasa sakitnya semua datang dari Allah. Maka bersabarlah, sesungguhnya dalam kesusahan pasti ada kebahagiaan. Semoga kisah ini memberi kita sebuah pelajaran dan kita bisa ambil hikmahnya.